Om Swastiastu, selamat datang di channel Tri Pancasurya Bali. Video kali ini saya akan membagikan cara membuat tipat bagatuo, dan di sini membutuhkan dua busung. Nah, ini satunya sudah saya ada tuas ya. Nah, setelah satu busungnya sudah dihilangkan lidinya, sekarang kita bagi lagi. Nah, di sini kita membutuhkan dua busung yang sudah disebit lagi ya, seperti ini. Saya selesaikan satu busung dulu seperti ini, kita ulat dulu ya. Dan sekarang kita bikin bucu lanying. Bucu lanying lagi. Nah, sampai di sini kita pertemukan dia dengan pangkal busungnya. Sekarang kita masukkan ke sini, masukkan bikin rumahnya ya. Nah, seperti ini. Awalnya seperti ini, kita pertemukan dengan pangkal busungnya, terus kita sobek dikit, kita masukkan. Nah, seperti ini, dan di sini juga sama. Prinsip dari apa namanya tipat itu kan saling tindih kayak tiga. Nah, kalau gini berarti ini yang di bawah, terus yang ini masuk di atas. Nah, ini baru satu busung, yang kedua sama. Nah, sekarang kita pertemukan yang satu busung dengan yang lainnya ya. Kita pertemukan seperti ini. Nah, sekarang kita buka yang ini, terus kita ulat. Kita bikin bucu lanying. Dan kita ikat dulu ya. Untuk pegangnya kita ikat. Kita selesaikan lagi satu sisi. Kita bikin bucu lanying lagi. Sekarang kita pertemukan lagi yang di sini. Terus kita masukkan di sini ya.
yang ujung sini kita masukkan pojok sini. Sini juga sama. Dan kita balik, kita selesaikan yang di sini. Kita pertemukan dan kita ulat. Kita masukkan di sini. Ini sekarang kita selesaikan yang di sini. Kita pertemukan. Dan kita robeknya. Dan kita bawa ke sini. Ikat dulu ya. Terus kita selesaikan yang sini. Dan kita pertemukan. Kita ulat lagi. Terus kita masukkan di sini. Yang ini sini. Dan kita selesaikan yang terakhir. Kita pertemukan. Kita ulat. Dan kita masukkan ke sini rumahnya. Rumahnya pojok sini ya. Nah, begini jadinya. Kita tarik-tarik dulu dikit. Ada bolongannya di tengahnya, tapi kalau dilihat seperti ini kayak tipat pengambeian. Sekarang kita bikin kakinya ya, sama seperti tipat pengambeian. Caranya ini, nah ini diulat seperti bentuk tikah. Udah gitu kita di belakangnya nih bawa ke sini kayak tiga lagi. Udah gitu ini kita bawa ke belakang, ke belakang. Terus udah itu yang di belakang ini kita lipat
ke yang di belakang ini bawa ke depan. Diulat. Nah, begitu seterusnya. Saya ulang lagi ya. Nah, seperti ini kita ulat dulu. Udah itu yang di belakang yang ini kita bawa ke sini dulu. Nah, kalau sudah gini baru ini dibawa ke belakang, ini bawa ke belakang. Terus ini lipat seperti ini. Kita belajar bikin kaki lagi ya. Lagi sekali. Oke, sekarang ini saya pelanin. Awalnya seperti ini ya. Nah, ini membentuk saling ini seperti ulatan tikar. Udah gitu, yang ini kita buat seperti ini. Nah, ini kita bawa ke depan. Baru sekarang kita tutup. Yang ini tutup. Di belakang ini kita pilas. Nah, ini pilas ke depan. Tapi kita ulat dulu. Baru bawa ke belakang, bawa ke belakang. Begitu seterusnya. Sekarang kita rapikan, kalau bisa ini dijepret ya. Nah, kalau seperti ini penampakannya seperti tipat pengambilan, tapi dia bolong dia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.